Kami ada pelimpahan yang datang dari PI untuk melimpahkan jemaah haji yang menggantikan orang tuanya atau saudaranya yang saat ini ada. Sementara ada pelimpahan beberapa jamaah hari ini bisa dikunjungi oleh tim dari Bidang Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bu Penin, Muryadi, dan Mita. Kamu Mita. Ini juga kepala Tara Mita. Semoga lancar, amin ya Robbal. Jadi dia ya? Ya, tidak ada emak. Semoga lancar. Giring-giringan baik tadi berarti. Iya. Ya, ini orang dimasuknya nih. Mantap. Iya. Repotnya anu jak Palembang nih ji. Jauh jo. Jadi kita pelayanannya luar biasa. Iya. Seharusnya kita ke sana. Di sini. Sini, dia di sini. Ada repot lagi. Ada repot lagi. Morciku ini banyak juga ada di situ sekon dalam para yang ada. Morciku ada maur Pak ya. Wah, ini nanti adiknya pelimpahan masyaallah. Baik dari Muratara ke Lingga, panjang perjuangannya. Lamping apa mende, udah ya. Apa lah jemaah masuk ini. Ya Bapak. Pak. Ya ya. Nunggu ya. Ya Bapak. Ini ibu ini. Emak pelimpahan lah di sini, Bu. Dulu pelimpahan di Jakarta. Setelah Jakarta uang provinsi minta di provinsi bae. Setelah di provinsi uang kabupaten sudahlah kami di kabupaten bae. Banyak kemudahan ya. Alhamdulillah, pelimpahan di sini ya, di Lingga ya. Dari Muratara.
Sekarang? Sekarang pelimpahan ini. Ah, aku nak nyek foto beri yo. Iyo. Beri yo. Memang bagian Sis Kohat untuk pelimpahan porsi sudah dari Mulut Utara, sekarang berada di Kota Lubulingga. Mantap ya? Gedung mantap. Mantap gedungnya, wong kita mantap. Gisal. Oh. Gisal. Iya. Berapa orangnya ada sih? 15. 15 ya? Datang semua ya? Alhamdulillah. Senang kan kalau ke Palembang lumayan mobil itu sekarang lagi tinggal macam tinggal datang ke sini baik kantor kita layani. Terima kasih ya untuk Palembang. Oke, titik kami terus rentetan dari Palembang nih sampai Muratara, Linggau sampai Musirawas. Masya Allah. Oh, ini kasihnya. Sekarang berada di Musirawas. Berapa jumlah? 13 orang ya. Alhamdulillah sukses ya. Ngomonglah. Anak-anaknya. Ngomonglah. Ngomong apa? Nah, hari ini ada kegiatan apa? Namanya Pina. Kegiatan? Acara kita apa? Nah, pintar berarti. Nanti terus sini ya. Bapak juga ya? Gitu. Namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.